7 tahun. Terus kan memperbaiki kunci mobil tersebut setelah diperiksa lebih dalam oleh para Sore hari ini kita melaksanakan rilis terkait adanya peristiwa pencurian mobil atau kendaraan pick up yang terjadi pada tanggal 16 April yang lalu. Depan rumah ya, di pinggir jalan. Kemudian esok harinya sudah tidak ada. Mobil tersebut sudah tidak ada. Kunci start dari mobil tersebut. Jadi kabel yang mengarah kepada aki dan start diputus, disambung ulang dengan soket buatan dia, dan kemudian mobil bisa dinyalakan dan selanjutnya dibawa yang lalu. Ya, masing-masing memang si Adin ini adalah pelaku. Sementara dia pernah melakukan di beberapa tempat, baru mengaku 3 kali, tapi sedang kita dalami. Kami yakini lebih dari 3 kali, yaitu di Depok yang kemarin terjadi, kemudian di Purwakarta, dan satu lagi. Ya. Pasal 363 ya, dengan ancaman hukuman 7 tahun. Susah. Susah tuh karena ada alarmnya atau nggak bisa? Atau dijualnya gampang? Kamu kemarin? Siapa orangnya? Hah? Nah, siapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.